Bangladesh dia datang, dia kata ni kuih dia. Datang Indun kata kuih dia. Kuih dia. Lepas tu Siam kita ke semua kan. Kat sana ada Burma pun kata. Burma pun ada. Jadi sebenarnya tak tahu mana asal dia. Apa nama cucurnya, Pakcik? Ini cucur Jawa pun dia, cucur manis pun dia. Cuma kalau tak sabar-sabar, peneram lah. Penyaram. Okay, dia warna coklat eh? Ini warna coklat. Yang lagi satu ni, yang warna hijau. Oh, tu warna hijau tu pandan eh? Ini pandan. Pandan. Dia kena goreng satu-satu. Satu-satu? Tak boleh goreng banyak-banyak? Lain rasanya ke macam mana? Tak jadi. Oh, tak jadi? Buat masa sekarang ni, yang ini kita jual 4 keping RM3. 4 keping RM3 eh? Biasa tengok yang color original tu. Ha. Pandan ni first time tengok ni. Oh. Berapa tahun dah meniaga, Pakcik? Habis di sini, 8-9 dah. 9 tahun dah? Memang Pakcik meniaga di Pasar Tani sahaja? Sabtu di sini, Ahad di Medan Kopi. Pasar Iskandar pasar malam. Kalau di macam daerah tengah tu, Pasar Tani. Oh, Pasar Tani. Sebab Pasar Tani ada di, kalau hari Jumaat, Gajah. Oh, Kampung Gajah. Okey. Kita terbalik. Ah, baru nampak bentuk dia tu. Oh, nampak topi dia. Topi dia. Jadi, kalau kita pakai kuali besar, dia takkan dapat pula. Dia akan kembang. Dia jadi macam cucur lah. Cucur biasa lah eh. Orang tua-tua kita kan. Oh, memang ambil resipi daripada orang tua. Maknya orang mana? Itu orang Batu Kurau. Batu Kurau. Oh, Batu Kurau memang banyak lah ni eh. Ah, memang banyak. Utara memang... Memang top lah kalau utara ni kan. Lagi satu yang top ni, Sabah Sarawak. Kalau ikut asal dia Sabah Sarawak? Saya pun tak tahu. Saya tak tahu. Sebab tak tahu asal usul kan. Bangladesh dia datang, dia kata ni kuih dia. Datang Indun kata kuih dia. Kuih dia. Lepas tu Siam kita customer kan. Siam kata, ah ini... Kat sana ada. Burma pun kata. Burma pun ada. Jadi sebenarnya tak tahu mana asal dia. Ya, ini boleh diberikan nama kuih yang tak ada asal usul lah. Mungkin dulu-dulu orang Jawa buat. Ya. Jadi sebutlah sebab Jawa buat, cucur Jawa. Dia bahan-bahan dia tepung, gula merah. Yelah macam cucur manis lah kan. Dia kurang. Cuma ini dia pakai gula merah lah, tak pakai gula putih eh. Pakai juga. Kalau pandan ni memang gula putih. Oh, pandan gula putih eh. Dia tak ada gula merah. Kalau masuk gula merah dia tak warna hijau. Pandan ni kita pakai daun pandan tu. Oh, memang pakai daun pandan betul. Bukan pewarna lah. Tak ada. Oh, patut colour dia cantik. Kalau meniaga di pasar pagi ni, biasa boleh jual berapa ketih je, lebih kurang? Dia kira tepung. Habis kira tepung, kan kira balang. Berapa balang ni? 8. Satu ni kilo? Ya. Setengah kilo? Lebih. Oh, ini kuih orang lama-lama, Makcik eh? Ya, Makcik dia dah minum ni. Ya, daripada kecil ke makan? Daripada kecil eh? Memang suka eh? Budak-budak pun suka. Budak-budak pun suka eh? Budak-budak suka. Kira sebab manis eh? Ada rasa lemak-lemak. Lemak kan. Yeah. Buat dia lambat. Buat dia lambat lah. Kita terpaksa buat satu-satu. Yelah, kena sabar lah. Okay, orang tak sabar tak boleh meniaga dia. Memang. Okay, dia berterusan lah. Angkat, sambung goreng. Angkat, yeah. Sambung goreng. 9 tahun, lama juga eh. Nak masuk 9 lah. Untuk kuih ni, boleh berkurang dalam... 4 tahun dia lah. 4 tahun. Oh, sebelum ni? Ayah dia. Oh, elok ni minum alia ni. Dia buang angin lah. Buang angin ni? Tapi selebihnya rezeki lah Tuhan. Yelah, betul. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Betul. Itu peniaga yang jujur tu. Cerita tu tuan. Ya. Kita nak beritahu benda ni elok lah. Dia kalau klaim sangat pun tak elok kan? Takut tak jadi kan? Syok pula tengok abang dan akak. Goreng-goreng. Orang tengok seronok. Tapi rasa belajar nak buat rasa tu pun. Oh, merampai ke mula-mula? Dia masalah dia. Pernah buat tak jadi? Buat tak jadi pernah lah? Ada. Sampai sekarang. Hampir sekarang? Pertama angin. Oh, angin tak boleh? Api dia pelan. Oh, yelah betul. Dia api ganggu dia api tu kan? Bila api tu tak stable, okay. Dia kadang-kadang dia ada yang sebelah nipis, sebelah naik. Ya. Yeah. Yang tak jadi. Dia kerja senang tapi remit. Kuih-kuih orang lama ni lebih kurang macam banyak pantang larang lah. Kan, lebih kurang kan? Yeah. Kuih legend ni bang, ingat tak ada orang muda makan lah? Tak, sejalan patah balik tengok. Pali memang kena pakai saiz-saiz macam ni eh? Saiz ini atau lagi kecil lagi? Lagi kecil lagi bagus lah. Kalau besar, tak jadilah. Ke dia boleh tak jadi saiz... Tak apa cantik. Oh, tak apa cantik.
7, ini 8, nampak dia ada beza. Ini kuali arwah opah saya. Dia memang tak boleh jual ni legend. Linga pun dah sempat. Patut tengok colour pun lain lah. Basuh lah macam mana, gosok lah macam mana. Dia takkan jadi putih. Takkan jadi putih eh? Oh, berapa umur kuali? Saya tak tahu, tapi saya dah 58. 58? Wow, 60 lebih. Dekat 70 tahun lah. Mungkin lebih. Untuk meniaga di masa tani ni, berapa kilo tepung? Sekali bancuh 20. Oh, sekali bancuh 20 kilo. Okey. Untuk 2 hari. Buat 10 set. Ha, boleh campur-campur. Nak bagi-bagi orang. Ha, 2. Ni 2. Ha. Bang, main ambil. Bang makan ni mesti esok abang datang lagi. Terima kasih. Terima kasih bang support video. Ya, rezeki abang. Terima kasih. Kalau jumpa dia mesti free. Tengok lalu free. Kalau lalu tengok mana. Ya. Terima kasih bang support bang eh. Baik. Amin amin. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat bertugas ya. Hai. Ya, amin. Amin. Ya, kuih mak abah suka ni. Hai. Sama. Ambil tu. Dapat 2-2. Okey. Ha, sudah ada orang belanja. Insya-Allah sekali lagi untuk 9. Sudah makcik simpan duit, makcik simpan. Simpan. Rezeki. Main-main ambil. Amin, amin. Ambil je. Ya, sama. Assalamualaikum. Ha, 2-2 boleh? Baik. Tapi memang rasa 2-2 ni pun sedap. Okey bang, assalamualaikum. Okey, terima kasih bang. Baik, sama. Baik, baik. Terima kasih, Zaman. Terima kasih, brother. Baik. Hari Sabtu di Pasar Tani Stadium Ipoh. Kita jumpa kuih legend ni. Kuih legend ni memang dah lama lah. Semua negara claim dia punya. Kalau ikut abang ni kata ni kuih daripada Nusantara lah. Dia panggil cucur Jawa. Bahan-bahan dalam dia ada tepung gandum, tepung beras dan juga gula Melaka. Okey, kita nak cuba. Dia ada macam bentuk topi sikit. Tapi syok lah tengok abang tu goreng dengan akak tu. Dia goreng dalam kuali dan yang paling best kuali legend tu. Bismillah. Luar dia rangup. Jadi kalau masa saya kecil-kecil tu, arwah mak saya pernah masak ni. Dia macam panggil cucur manis lah. Bismillah. Di. Kita ni sebenarnya nak ke mana? Haa, inilah tempat dia. Tapi, masuk ha. Sini kena ada benda. Apa benda? Haa, apa ni? Ini VIP card. Okey, VIP card ni dah lagi aku cerita lah. Okey. Haa, bila ada ni, chain batu dapat diskaun 50%. Uish, banyaknya. Betul. Kan boleh datang ramai-ramai, tengok pelbagai design yang banyak memang. Memang hebatlah Sabura ni. Betul. Antaranya lagi cuci emas percuma. Percuma je. Betul ke? Serius ah? Bagi je barang banyak-banyak, dia orang cuci percuma je. Janji kena ada kat VIP. Ah, tapi yang tak guna boleh juga. Oh, baru aku tahu. Fungsi kat ni. Rugilah kalau aku tak ada. Betul mah. Rugi hang tak ada. Aku memang ada daripada dulu lagi. Ya, eh, aku pun nak jugalah kalau macam tu. Kalau nak, siapa yang berdekatan dengan kedai Masafura sama ada di Medan Gopeng atau Meru Raya, datang untuk dapatkan kad ni secara percuma, okey? Jom datang beramai-ramai. Dia kuih-kuih macam ni memang terasa aura kita kecil-kecil eh. Saya kecil-kecil cucur-cucur macam ni ya. Eh. Bismillah. Patut tengok tadi banyak makcik-makcik yang beli. Sebab kuih ni kuih legend. Susah nak jumpa. Bismillah. Saya suka tekstur dia. Rangup dekat keliling. Dan dekat dalam dia lembut. Yang ni rasa pandan original tak guna pewarna. Dia guna original pandan. Okey? Daun pandan. Bismillah. Oh, ini lebih sedap. Bau tak? Wangi, bau pandan. Sangat wangi. Nak makan pun berselera. Abang ni pun dah berniaga 9 tahun. Maksudnya kuih-kuih macam ni tak ditelan zaman lah. Masih relevan. Bismillah. Kalau korang yang tak tahu nak berniaga apa, ini pun salah satu perniagaan yang kita boleh ceburi. Dan masih ramai orang yang beli. Bismillah. Tak perlu berniaga yang hipster-hipster pun zaman sekarang. Kan? Berniaga macam ni senang, cara buat pun mudah. Sekali berniaga 20 kilo, 30 kilo habis. Memang mantap. Datang dekat Pasar Tani, cari cucur Jawa legend. Abang yang legend buat, kuali yang legend. Tak menghampakan. Untuk sarapan pagi yang tak berat, yang menaikkan selera, yang saya rasa semua orang boleh makan. Kita bagi 11.5 bintang. Terbaik. Mantap. Bagi juga. Tak habiskan bagi orang. Habiskan. Duit tu bagi. Masih banyak kak. Bang. Masih ya. Kak, assalamualaikum.